OMAE, optimalisasi metadata secara elektronik. Statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas data statistik sektoral adalah melengkapi data dengan metadatanya. Berdasarkan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 5 tahun 2020 bahwa produsen data wajib melaporkan 3 jenis metadata, yaitu metadata kegiatan, metadata variabel, dan juga metadata indikator. Menjawab permasalahan tersebut, OMAE, optimalisasi metadata secara elektronik menjadi solusi dalam pengelolaan metadata. Karena dengan OMAE ini, metadata dikumpulkan tidak hanya menggunakan media digital, tetapi juga dengan pendampingan melalui pembinaan sehingga dapat meningkatkan kualitas metadata statistik sektoral yang dihasilkan. OMAE membantu produsen data, wali data, dan juga pembina data dalam memenuhi target kinerja terkait dengan metadata statistik sektoral. Dengan berbasis pembinaan, OMAE membantu produsen data dan juga wali data dalam memahami dan menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Tidak hanya itu, OMAE juga menempatkan produsen data, wali data, dan juga pembina data sesuai dengan perannya dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan OMAE, jumlah metadata kegiatan yang dikumpulkan semakin meningkat dan dilengkapi dengan metadata variabel dan juga metadata indikator yang sebelumnya belum dikumpulkan. Proses pengelolaan metadata menjadi lebih efisien karena berdasarkan user needed. Kualitas metadata dipantau secara berjenjang dengan adanya penambahan menu verifikasi oleh BPS Provinsi pada aplikasi OMAE. BPS Kabupaten Kota dapat melihat metadatabase yang dikumpulkan oleh produsen data seluruh Jawa Tengah dan melakukan download metadata kegiatan, metadata variabel, dan juga metadata indikator yang diinput. Untuk menjaga kualitas, maka metadata yang akan dikirimkan ke pembina data pusat adalah metadata yang telah dinyatakan clean by program maupun clean by logic serta mendapatkan approval dari wali data. OMAE, untuk metadata Jawa Tengah yang lebih baik.